Kita orang Islam mana ada nak pilih nak tahu Islam ambil kapi, tak ada. Kalau benda tu cia-cia kapi, tak ada. Kita tak ada orang yang ambil kapi tolak Islam, tak ada. Hak paling jahat, hak paling jahat semuanya duk, nuduk, nuduk, nuduk sebagai duk. Kita tak nak kapi ke? Eh, mana ada Islam lah. Tu hak jahat. Tu hak jahat ke? Hak jahat. Ni apa pula hak? Hak baik. Hak semuanya, hak akhlak baik dan sebagainya, tak kira pula nak ambil tolak Islam, ambil kapi tak? Dikalu orang sebut ambil kata harapan, oh, tu dah tolak Islam tu. Itu satu kenyataan tak cedik dah. Satu kenyataan memerangkap orang kononnya. Kononnya adalah tidak betul. Sebenarnya kenyataan itulah tak betul. Fahamkan sekalian, Islam-Islam ni adalah agama. Agama itu diterjemah dalam perbuatan. Agama terjemah dalam perbuatan. Ini bukan slogan, bukan laungan, bukan slogan. Kalau slogan boleh kata belakang, itu boleh kata belakang. Dan kami buat gini, bukan Islam, buat ini Islam, oh ini Islam. Itu slogan. Islam itu buat. Gapa kita buat itulah sebenarnya Islam. Kalau kita kecek tapi kita buat orang lain, kita kecek buat orang lain, dia bukan Islam kalau kita tidak. Orang yang kecek buat orang lain ni bahaya. Quran sebut surah As-Saff, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabra maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Tu ayat hak sebut tapi tidak buat. Amun nak tekan bahawa kalau highlight Islam itu mesti buat, benda tu mesti buat. Bentuk perlakuan, perbuatan, bukan soal bentuk lisan. Lisan itu tak capai. Mesti bentuk buat. Ah ni loya kita siapa tu? Loya paling membasembah. Okey. Amun nak lagi sikit lagi. Bagi kita faham bahawa sebut Islam benda buat. Kita tak say sebut kata Islam tetapi tidak buat, atau sebut kata Islam buat muka lain. Itu mencemarkan perkataan Islam. Contohlah membangun bersama Islam contoh. Membangun bersama Islam. Tapi bang, gapo dibuat? Tak, gapo dibuat? Dalam sistem apa? Tengok, cuba tengok. Dia bukan sekadar kita ambil buat tulis ayat ke letak. Ni Islam, ni Islam. Hak pentinglah asas gapo dia buat. Polisi gapo dia buat. Dasar gapo dia buat. Yang mana-mana duduk di atas Islam. Hak itu sebenarnya. Walaupun nama tak sebut nama Islam, tetapi buat itu hak itulah dengan Islam. Kita tak say, Fatih sekalian. Kita tak say kalau orang sebut-sebut Islam tapi dia buat orang lain sekadar untuk memancing. Tak say itu bukan dia lagi tu. Untuk pancing, untuk merangkap, itu sikap itu dah bukan Islamik. Kita kata Islam sendiri tapi tak buat, memerangkap orang contoh, memancing orang contoh, bukan tu Islam. Kalau begitu Islam mesti telus, transparent, mesti telus, mesti ikhlas. Contoh hari ni pasal anak neraka, macam yang Amin Piram beli dulu. Kadang-kadang kita dengar ni tak ikhlas ni. Ni lagi banding dengan anak Nabi Nuh dah. Kena? Anak Nabi Nuh eh? Anak Nuh ada tiga orang eh? Ada seorang tu apabila kapal naik, apa orang naik kapal, kapal itu makin tenggelam. Apa ni? Bukit makin tenggelam. Ayah dia ajak naik kapal. Dia tak si, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku mai naik atas kapal ni. Anak itu saya naik. Anak kata, tak apalah aku tak naik pun tak apa. Aku akan naik atas gunung. Gunung selamatkan aku. Ada orang
ambil cerita Nabi Nuh ini dibanding dengan apa yang ada berlaku learning. Walaupun secara tidak sindirai-sindirai, fahamkan kalian, Allah subhanahu wa konteks berbeza. Konteks berbeza. Kita kena ikhlas, kena amanah dalam menceritakan meragunding. Kalau ambil global gitu kan. Dan contoh malaikat ngorek tadi boleh sini juga odoh-odoh. Nah, ngorek tadi. Konteks tak betul. Ada Nabi ni untuk kafe. Ada Nabi ni kafe. Tidak beriman pada Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh kata, ya Allah ni anak aku ni. Allah jawab, ada, dia bukan anakmu, dia dah kafe. Mana konteks elahan ni Muslim, buat ni kafe. Nampak ni lagu mana? Kalau orang cerita lagu ni, secara tidak betul-betul bertepatan dengan konteks ayat ini, amat kata tidak ikhlas dalam, tidak amanah dalam ilmunya, dalam akademiknya. Mesti jelas. Kalau orang main bayar-bayar tak boleh. Itu mengelirukan masyarakat. Kalau orang kecek lagu ni, adalah orang yang kecek mengelirukan masyarakat. Kena jelas, kena ikhlas, kena amanah dengan ilmu kita. Ayat itu pantai mana? Gak ni tidak kapi, gapo. So, nombor dua, dalam konteks anak derhaka ni, kita tak boleh kecek secara tidak tepat. Ya ke derhaka? Ya ke? Dia mau tahu kodok dia. Dia dapat restu atau tidak restu tu, dia mau tahu kodok. Contoh. Kalau kita tahu secara tepat, tak boleh kita andai. Amal tersebutlah, orang andai-andai inilah juga orang tidak aman dalam ilmu dia. Tak boleh buka Islam kalau betul. Islam mesti tepat. Kalau ya, tidak. Andaian tak boleh. Terutama nak andai benda-benda yang menjadi sensitif ini. Itu tak boleh. Kena pasti betul atau tidak. Kalau tidak, okey. Kalau betul, tak boleh. Cuma abang sebut begini ialah. Seorang anak yang soleh, pastinya dia tidak akan mendurhaka ibu ayah dia. Anak yang soleh, pastinya dia tidak akan durhaka pada ibu ayah dia. Jadi kalau dia buat sesuatu, pasti dia akan dapat restu ibu ayah dia. Itu yang maksud aku tu ya. Pada kalian. Seterusnya, pergi lagi. Kalau dalam konteks anak derhaka ni, Fadil duduk learning tu adakah tak betul? Nak amat kalau kontak dia pergi duduk dengan Pakatan Harapan, tak betul ke? Tak betul ke? Tuan-tuan rasa tak betul ke? Tak betul ke? Tak betul. Nah, dah lama lagi tak betul. Pada kalian, Pakatan Harapan dibentuk, semua tahu. Kita alam untuk menghadapi satu gergasi besar Barisan Nasional. Semua kita tahu bahawa dah sekian lama negara kita ini diperintah oleh satu kuasa besar, Barisan Nasional, yang menggabungkan lebih 10 parti. Jadi logiknya lah, kalau kita nak lawan satu gagasan besar, mana mungkin kita dengan kerdil ini untuk lawan gagasan yang besar? Tak logik. Oh, tak apa ustaz, nak pahala. Pahala, mana-mana ada pahala. Pahala di mana-mana. Ikhlas, lillahi ta'ala, pahala. Tapi buat tak ikhlas, no pahala, tak ada pahala. Hadir kalian, apa lagi-lagi? Kalau itu gagasan kecil, atau satu saja nak lawan sebuah gagasan besar, nak lawan kita kecil nak lawan besar, Allahu Akbar, tak cedik lah. Tak cedik. Sejarah pun ada, apa ni, bukti pun jelas, boleh tengok, membuktikan bahawa kalau lah kita ni kecil nak lawan gagasan besar, mana mungkin tak mampu kita berjaya. Logik pun tak. Allah SWT tidak akan bagi begitu mudah. Misalnya sebab-sebab dia.
Kalau kita kecil nak lawan besar, confirm kalah. Nah, gajah besar. Dengan kucing, gajah dengan kucing. Okey tak? Kaki gajah pun besar pada kucing. Kaki gajah. Gajah buat lagu tu, kucing lain pula. Lagu tu lah andaian, analoginya. Manakala kita kecil. So, nak ialah, Pakatan Harapan adalah untuk dibentuk untuk menghadapi satu gagasan besar. Semua kita takut tak kepada bahasa nasional ke suka. Suka PTPTN yang banyak banyak suka. GST suka. Aha, banyak lagi lah. Semua tak suka. Tak suka, so kita lawan dia. Nak lawan dia itu melawan satu gagasan besar yang membawa satu kemaksiatan, satu kezaliman. Jadi kalau kawan ni gidup lah Pakatan Harapan, salah ke? Tak jadi ke? Mana tak jadi? Antara hidup Pakatan Harapan untuk menghadapi gagasan besar dengan dia celih lawan besar, mana tak jadi? Tak. Jadi pada kalian dibentuk Pakatan Harapan dengan gabungan Pak Parti ini untuk menghadapi kerja yang besar yang sekian lama merentah Malaysia. Ini semua tahu, makin lama mereka merentah, makin berleluasa kezaliman. Apa rasa Allah wa'alam? Na'uzubillah. Kalau kita masih memberikan kuasa kepada bahasa nasional, maknanya apa nak jadi wallahualam? GST berapa pun peraturan akan kena, PTPTN berapa pun akan kena, minyak lagu mana akan terbang ambil lagu mana, mata nilai mata wang lagu mana, wallahualam. Kalau tuan-tuan nak lagi nak kekal kuasa tu, ana wasahlan selal amat asy mudah kan sekalian. Berapa PH contoh nilai mata wang? Pasal pergi jauh lah, pergi golok je. Pergi golok je. Buat pulau ria. Beli apa ringgit? Beli apa kok? 70 kok. Ha. Dulu, tahun 15 tahun lepas, berapa kalau pergi pulau ria, beli apa kok? 100? 30 kok? 41 kok? Ha. Tu yang simple. Simple contoh, simple, sangat mudah. Pak nak kata apa? Pada kalian, semua orang kata, oh, tak islamik lah. Mana Islam, tak ada Islam lah. Dia Islam sebut tak ialah Islam ni bukan sekadar tulis I-S-L-A-M atau alif, silam, alif, mim. Tidak, bukan lagu tu. Islam tu buat. Islam ni buat. Bukan tak tulis Islam kot. Islam. Itu Islam. Allah Akbar Islam. Buat tak? Ah, bukan gitu, bukan. Ada semua orang komen manifesto PH di atas PM kepada ambo. Tuan ni tengok apa ni manifesto PH ni tak ada Islam. Tak ada perkataan Islam. Allah. Biar cidik sikit kau tak. Dia Islam ni. Kita buat satu sistem untuk memakmurkan negara tu. Islam lah tu. Buat satu sistem boleh mensejahterakan rakyat. Islam lah tu. Contoh dalam tawaran PS Negeri Kelantan, jika menang dia akan sediakan 1,000 unit lot rumah kepada rakyat Kelantan. Untuk mereka tak ada rumah, maka setiap keluarga akan ada rumah. Bukan Islam kalau gitu. Tak kena kata lot 1,000 lot tanah Islam. Tak kena buat lagu tu. Tak. Nak buat lagu tu. Dia ada lagu tu. Minda kita minda lagu tu. Sebab kita diasak, didoktrinkan lagu tu. Jadi lagu tu bahawa kata Islam. Mesejahterakan masyarakat, rakyat. Itulah. Tolong rakyat. Tolong. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolonglah kamu di atas kebaikan dan takwa. Al birri, kebaikan. Tolong hak sediakan lot tanah untuk rakyat, sejahterakan rakyat. Bukan baik itu. Al bir,
Subhanallah. Tanya kalian, hadilah amur subawa, jangan kita mengelirukan masyarakat. Wayak betul. Amur PH, ini nak wayak lagu ni. Kau demo, kau demo. Ha, kita nak wayak ini dia. Jika PH boleh ni, ha ni kita akan buat. Dengan izin Allah SWT. Kita uruskan negara, negeri, sumber yang ada, kita buat secara baik, secara telus, ikhlas. Ada gas, ada minyak, subhanallah. Minyak kita terbaik. Hak comel hak atako luar jual negara, luar negara hak tak comel itu rakyat. Kemudian income banyak, tapi gimana semua tu? Gimana duit itu? Okey, peternak ada sini ni. Gimana duit itu? Ya, gimana duit itu? Subhanallah. Gimana hadirin sekalian? Inilah perlu pada satu urus tadbir yang ikhlas, yang cemerlang. Hak ni Islam lah ni. Islam lah. Oh, subhanallah. Nak kata khabar dia, Islam lah tu. Al-amanah dalam pentadbir lah. Hadirin sekalian, Allah sebut nak pilih pemimpin ini, inna khaira man istarja'ta al-qawiyyu al-amin. Surah Al-Qasas. Kalau kita gajak atas mimbar, aku lain tak? Benda sama, benda sama. Allah sebut dalam cerita anak Nabi Syuaib, dua orang anak Nabi Syuaib, dua orang puan, perak, kambing. Satu ketika dia pergi ambil cedok air di telaga untuk bagi minum kepada kambing dia. Tiba-tiba sana ramah orang jatah. Orang jatah ramah, lari dua orang duduk, orang pokok sana. Lalu Nabi Musa tengok dia, duk memerhatikan dua orang anak ni, bawa budak puan ni, tengok macam malu, macam takut macam. Dia pun pergi dekat, wahai saudari berdua, bapa nampak malu takut ni. Dia jawab, sebenarnya kami nak nunggu di cebok air, nak minum air ke binatang kami. Bapa mana tak pergi? Malu orang mahu jatuh dulu. Lalu Nabi Musa tolong cebok air bagi kepada binatang tersebut. Pendek cerita, lalu dia pun bawa ayat ke ayah dia. Dia kata, ni lah orang jatah hak tolong kami. Lalu anak dia pun kata ke ayah dia, atas lisan anak Nabi Syaib, inna khaira man istarjalta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk ambil sebagai pekerja pemimpin adalah al-qawiyul al-amin. Pertama al-qawiy, kawi kuat. Bodoh kuat ni. Al-kawi kuat. Kuat ni termasuklah kompetensi dan pentadbiran. Ilmunya yang tinggi. Kemahiran dan mentadbir. Mengurus, merancang semua negara. Negeri. Al-amin. Jelah orang amanah. Yalah, mungkin batik amanah boleh juga. Sifat amanah, sifat amanah, sifat amanah. Telus, jujur, tidak ada ketirisan, keikhlasan. Kadang kalian, insyaAllah PH membariskan calon-calon yang begini. Tuan-tuan boleh tengok ada viral, siapa mereka? Siapa mereka? Boleh tengok. Dulu dia berkata, ah, nanti perayaan yang mana ada calon PA, tak ada orang, calon PA, tak ada orang. Tiba-tiba, tu Ishan calon, tiba-tiba penampakan calon, ah, tu buatlah lagu tu, lagu ni. Dah sebenarnya, sekarang dia viral, calon-calon PA. Tuan-tuan boleh tengoklah siapa mereka. Nak orang ialah, inilah calon-calon yang ditawarkan oleh PA untuk rakyat. Untuk penegara, negeri. Siapa mereka, tengok ya. Guru tak dapat yang ada PhD, doktor perubatan, peguam, sebagainya. Mereka adalah yang layak, al-qawi. Fadil kalian, ayat Quran ni, ayat Quran ni dia, Allah Subhanahu Wa Taala dia letak tu memang ada hikmahnya. Dan ayat ni, bapa Allah Ta'ala letak, al-qawi you dulu, baru al-amin. Letak, kuat dulu, baru amanah. Berapa kuat? Ke ilmu. Lalu buat tak boleh. Ah, tadi, adik ni kita kata, Datuk Nipah.
Nah, dia kata tadi, tak ke siapa-siapa lah. Siapa saja esko atau jadi menteri besar perlu membeli mentadbir negeri atau portfolio yang diberikan pada dia. Nak tadbir lagu mana? Contoh ni, katalah esko portfolio pembangunan Islam. Anggap apa nak buat? Kalau tak ada Al-Qawi, nak buat lagu mana? Buka file, tutup file, buka file, tutup file. Lepas tu pergi melawak luar negara. Lepas tu gitu gini. Habis, mau tahu. Buat gapo, mana perancangan? Jangka panjang, jangka pendek. Mana lagu tu? Al-Qawi. Misi pandai, mentadbir. Kata tak ada tadbir, contohnya merancang. Jangka pendek ke apa dia? Jangka pendek lagu mana? Pembelanjaan lagu mana? Kalau tak pandai sendiri, panggil orang lagi. Fasalu ala zikir unkuntum la ta'lamu. Tak tahu panggil orang lagi, tolong tunjuk. Kalau buat bodoh masing-masing buat orang tahu, itu negeri akan bankrupt lah. Itu dia nombor satu. Kemudian diikuti dengan Al-Amin. Maknanya dulu sifat kepakaran mentadbir, barulah sifat amanah, sifat ketulusan. Maksudnya mesti pandai dulu mentadbir dan diikuti dengan sifat amanah, telus, ikhlas. Orang yang pandai tadbir, akhlak pula baik, sifat amanah pula, telus pula, inilah kita nak lagu ni lah. Tentang saya jenis orang yang tadbir tak pandai, Al-Amin pun tak ada, tak saya lagu tu tuan sekalian. Jadi kalau kecek Islam, no Islam, ni lah dia. Kalau no Islam, ni lah dia Al-Quran. Tuan maka kata tadi bahawa Islam tu bukan kecek sahaja, mana praktikal, mana cara buat. Buat mesti buat. Kalau kita betul-betul nak ambil Quran, apa Islam bab kepimpinan, rujuklah pada ayat ini, Al-Qasas nombor 3 ayat ni. Sidang sekalian, kalau kita nak ambil ayat ni, ambillah sopan kalian 9 hari bulan adalah kuasa anda untuk memilih pemimpin, menentukan masa 5 tahun akan datang. Nak pilih gambar dia? Nak pilih siapa? Guna minda ada, guna ilmu yang ada, jangan buat kose-kose. 2 kali pakoh Zak 5 tahun akan datang. Salah pilih, kekalkan hak learning, kita akan sama-sama menerana Lebih lagi. Apa tak kira siapa-siapa? Kita nak lihat negara kita aman damai. Kita sebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman damai dapat ampun Allah Ta'ala. Perlu ada strategi, perlu ada cara. Dia sebut ge, tapi buatnya lagu lain, kecek kosong. Sebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tapi mana strategi kita? Mana strategi kita? Kadang-kadang strategi, kita akan gugur. Hadirin kalian, takat tu dulu. Mungkin ada soalan ke apa dialog ini, abang akan buka dan amalan yang boleh menjawab. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sarani. Seterusnya, saya rasa kita buka soalan lah. Pada hari-hari yang ada nak tanya soalan ke apa-apa? Berkenaan dengan pilihan raya tak lama lagi, 4 hari lagi ke? Berkenaan dengan manifesto yang kita tawarkan ke? Ada ke? Panik? Ada nak tanya soalan? Ha. Mic siapa? Nak kena kenal diri kau? Tak payah dah. Biarlah pakat. Kenamlah kau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan lah. Okey, so, pertanyaan yang pertama ni tak perlu jawapan. Saya daripada percakapan saya tadi, ada di antara pengundi-pengundi kawasan ni, iaitu Dua Pancu,
yang tidak berapa kenal dengan calon kita, Cik Azmi Hassan. Jadi boleh tak saya minta Cik Azmi Hassan lepas ni memperkenalkan diri dia, mana duduk dia. Itulah yang pertama. Sebab saya rasa pengenalan diri calon ni sangat penting. Kalau pengundi tak kenal calon, so macam mana dia nak jatuh cinta dengan calon? Jadi saya rasa adalah bijak dan wajar untuk calon memperkenalkan diri dia. Okey, soalan yang kedua. Jadi alhamdulillah kalau kita tengok saban hari, semakin hari semakin dekat kepada hari pengundian ni, banyak perkara-perkara yang berlaku yang menyebabkan perubahan di kalangan pengundi-pengundi. Jadi hasil daripada itu, pengundi-pengundi tegar dia telah mencapai satu tahap di mana dia sudah keliru. Dan pengundi-pengundi ini ada di antara mereka, dan saya rasa majoriti mereka ni dia mengambil sikap untuk berkecuali, iaitu tidak mengundi. Jadi pada hari 9 bulan 5 ni, jadi dia akan buat keputusan untuk tidak mengundi. Jadi kalau ayah dia ke, kalau suami dia ke royak ke isteri dia, kita tahu ni tak mengundi dah lah, pasal dia keliru. Jadi pertanyaan sayanya, apakah pendekatan yang kita boleh ambil untuk mengelakkan kita daripada rugi undi? Sebab mana kita tahu, satu undi yang rosak akan memberi satu undi kepada parti lain. Saya tak nak sebut parti mana-mana lah. So soalan sayanya, saya minta sama ada Dr. Syarani ataupun Cik Azmi Hassan untuk menjelaskan dan menerangkan kepada kita apakah peranan yang kita boleh lakukan untuk untuk kita boleh mengambil undi daripada pengundi-pengundi yang mengambil sikap berkecuali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga. Seterusnya. Kita kumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Al-Fadil Ustaz Farani yang sudah hadir pada malam ini. Pertanyaan saya ialah mengenai kekeliruan ataupun kurang penjelasan mengenai mereka yang keluar parti daripada Parti Islam ke Parti Amanah Negara. Jadi banyak persoalannya di situ. Seolah bila keluar parti itu seperti keluar daripada agama ke. Wallahualam. Jadi mohon penjelasan dah. Keduanya yang agak kontroversi ialah mengenai bahawa apabila Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan di memerintah, bahawa DAP itu yang akan menguasai. Jadi mohon penjelasan daripada Fadil Ustaz ataupun calon kita daripada apa ni, saudara Hazmi. Wallahualam. Sebelum saya serah ke mic ke Jumi untuk jawab soalan ni, sebenarnya saudara Jumi ni dia sohud dah. Seluruh Malaysia kenal dia. Dengan isu-isu yang dia bangkitkan, mungkin dia alam maya lah. Tapi gapo cikgu ayat tu kita kena ambil tindak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cikgu Yi. Mula sekali saya minta maaf lah. Mungkin hak mau kerja ni tak sapa sebab suara tak pernah ada ni. Okey, berkenaan dengan siapa hamba, saya memperkenalkan diri hamba. Nama hamba Muhammad Zulhazmi bin Hassan. Orang panggil dulu nama Jeming Hassan. Tapi sebab bila duk kecek nama Jeming ni sebab saya naik kereta sorang, jadi saya tukarlah nama sedikit, mulakan hidup baru dengan nama Hazmi Hassan. Amba anak kepada Cikgu Asyik. Cikgu Asyik ni adalah wakil peribadi Tok Guru di Dun Sepakor. Arwah amba, amba ni Ustazah Siti Sapo, bekas ketua Muslimat Pekan Cepol. Dia meninggal dah. Dan amba dalam politik ni baru. Amba tidak pernah meninggalkan PAS kerana amba tidak pernah masuk PAS. Walaupun ayah amba, mak amba, tok amba lepas,
Amba tidak minat kepada dunia politik. Amba sebenarnya lebih kepada aktivis. Amba bermula dengan dunia aktivis dalam NGO Royalty ataupun orang panggil ART. Logo ART tu dulu tu amba buat. Logo ART dulu tu, hak wuki ART dan logo tengah itu, amba di antara pengasah oleh NGO ART. Masa amba duduk dalam NGO Royalty dulu, di antara kenangan paling manis amba duduk dalam NGO tu, amba berbasikal daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur ke SCC untuk memperkenalkan NGO Royalty kepada rakyat Malaysia. Lepas tu apabila berlaku amba menyertai ataupun bersama dengan politik PAS di luar, amba adalah bahagian media baru. Amba bersama dengan Ustaz Baki dalam usia penerangnya jadi DJ Wow FM. Lepas tu amba jaga website rasmi usia penerangnya. Daripada 2013 amba kecewa. Amba kecewa bukan kerana Datuk Seri tidak dilantik sebagai esko, tetapi pada 2013 amba melihat kepada politik yang sangat jijik pada pandangan amba. Sebenarnya tahun 2011 lagi amba telah pun diberitahu oleh sahabat amba bahawa ada satu rancangan untuk nak menjatuhkan Haji Hussein Musa. Amba tak percaya. Tetapi mari 2013, rancangan yang disebut oleh sahabat amba almarhum yang tidak perlu amba sebut nama, 2011 disebut, 2013 jadi. Lepas daripada tu amba tengok politik sangat kotor. Politik ini menakutkan dan amba memang sangat tidak suka pada politik. 2013 amba meninggalkan negeri Kelantan, amba pergi ke Putrajaya. Lepas tu amba bersama dengan Haji Hussein Musa menubuhkan satu yayasan yang dipanggil Yayasan Darul Hijrah. Kalau siapa-siapa ingat pada musim banjir yang besar di Kuala Krai tu, amba duduk di Kuala Krai hampir dekat 2 minggu tak balik kerana membantu mereka yang terkesan banjir. Yayasan Darul Hijrah berjaya membina sebanyak 30 buah rumah, membaiki beratus rumah, dan kita menyediakan kemah semasa banjir. Lepas daripada tu, tiba-tiba ada parti baru yang dinamakan Parti Amanah Negara. Amba tidak minat kepada politik, tetapi pada masa tu amba tengok kepada keperluan. Lalu amba bersama dengan Parti Amanah Negara. Betul kata Cikgu Yi tadi, amba ni amba tak kenal mana di tapai ni. Kerana semasa memegang jawatan sebagai ketua pemuda, amba terbang ni pakatan langit. Duduk bersama orang asli dekat dengan 2-3 hari. Lepas tu amba terbang pula ke Pasir Putih bersama dengan orang pasar Pasir Putih. Lepas tu pergi pula ke kapal laut. Amba pergi belakang dan amba tidak fokus pun ke mana-mana dong pun. Dan amba tidak pernah pun mikir nak jadi calon ataupun dicalonkan pada PRU yang ke-14 ni. Tuhan punya kaya, Datuk Usaha telah umum, amba tanding lawan Datuk Muhammad Amar. Ramah amba Allah. Kerana dia kata tanding pacu ni tepat Allah. Tapi amba kata kalau semua tanding kerana nak menang, maka tak cukup lah kita nak tanding. Walau bagaimana pun, apabila amba mari ke pacu, amba tidak buat kerja sia-sia. Amba masuk, amba kerja, amba akan bantu supaya kursi pacu juga memberi kemenangan dan membentuk kajian negeri di Kelantan, insyaAllah. Jadi kepada yang tidak kenal amba, amba ucapkan salam perkenalan. Tak kenal maka tak cinta, maka kenallah amba, insyaAllah amba dekat di mata. Sebab tu amba bawa politik pendekatan, politik dekat di mata. Mungkin masa tidak cukup kerana amba hanya ada berapa minggu saja. Sebelum ni amba memegang jawatan ketua pemuda negeri, Kelantan. Jadi amba jalan rata. Dan hari ni 2-3 minggu ni amba fokus ke Dom Paco dan amba setuju dengan kelemahan amba. Orang tak berapa kenal amba lagi, amba harap bantuan dia amba. Sebab tu lah amba jemput Ustaz Dr. Syahrani pada malam ni. Amba nak tupai aura dia di tapai ni. Amba nak tupai aura dia di tapai ni selaku mantan imam muda di Masjid Mukit Tapai ni. Amba harap ni insyaAllah kalau ibu-ibu ayah-ayah rasa Pakatan Harapan boleh memberi kebaikan kepada rakyat, dan juga kalau percaya kepada hamba, tolong hamba, undilah hamba.
Walau bagaimanapun undi adalah rasio dan mau tidak kata tak undi pakai tarap dosa dok. Menjawab pada soalan tadi, hok kata keluar daripada pah dosa ni pada pandangan ambo itu ijtihad yang sangat salah. Dia tidak ketaluan kalau ambo kata ijtihad yang sesat. Kerana parti ni adalah politik adalah wadah saja, alat saja. Berpuluh ribu lagi dalam Malaysia ni orang baik yang tidak bersama dengan ahli politik, orang baik yang tidak menyertai politik tetapi dia tetap baik. Keluar PAS tidak ada dosa pun, bahkan tidak mengundi PAS tak dosa pun. Bahkan kalau kita mengundi Pakatan Harapan dia kerja PAS ataupun PAS kalau dikata pun tidak dosa. Kepercayaan Haji Samusa pakoh Pakatan Harapan dan kita tolak PAS mungkin insyaAllah dengan izin Allah boleh pahala. Kenapa? Kerana esko ada ini bukan lagi menjaga rakyat. Kerana esko ada ini tidak lagi amanah dengan benda ataupun hasil masuk duit rakyat. Sebagai contoh, amanoyak berkali-kali dah amanoyak duit negeri kata duit kerajaan negeri tidak aurat kepada rakyat. Rakyat kena tahu ke mana duit itu digunakan. Rakyat kena tahu siapa boleh tanda balok. Rakyat kena tahu duit rakyat gimana. Tetapi hari ini digunakan agama sebagai benteng untuk mempertahankan kerja jahat mereka. Sebagai contoh, dimomokkan bahawa kalau kita melawan PAS bermakna kita lawan Islam. Kalau kita undi tidak PAS bermakna kita tidak sokong Islam. Inilah perkara doktrin yang perlu kita buat. Perkara inilah yang kita perlu buat supaya kejahilan ataupun ketaksuban ini tidak ada lagi pada rakyat hari ini, insyaAllah. Jadi kemasukan Ustaz Ni Omar ke dalam Parti Amanah dan bertanding di Dun Cepaka, amat yakin dan percaya insyaAllah orang yang ada tatara boleh dengar ceramah Ustaz Ni Omar. Amat tidak kata dia ni orang kata gapo kita nak gatuk-gatuk gudak. Ustaz Ni Omar ni dia bukan serupa Tok Guru, tetapi Ustaz Ni Omar ni dia ada pemikiran seperti Tok Guru. Dia pemikiran dia ni hidup. Kalau zaman Tok Guru, Tok Guru terima Pakatan Rakyat. Zaman ini ada Pakatan Harapan. Dan kalau Ustaz Ni Omar terima Pakatan Harapan, insyaAllah Tok Guru juga akan terima kalau dia ada. Jadi amba rasa insyaAllah sekali lagi amba ucap salam perkenalan, boleh rayak kakak-kakak, boleh rayak ke keluarga lain pada 9 hari bulan ni. Kalau rasa yakin dengan Pakatan Harapan, kalau rasa yakin dengan amba, undilah amba Hazmi Hasan calon duduk hak nombor 3. Hak baik tu daripada Allah, hak buruk tu daripada amba. Maaf, kecek nekeh ni bukan nama Allah. Suara tak berapa nak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak jawab soalan tadi. Soalan pertama yang tanya oleh Cikgu Syukri tentang awak rasa ngundi, rasa ngundi. Tak boleh nak ngundi. Jawapan dia wajib ngundi, wajib ngundi. Dalam konteks negara demokrasi, memilih pemimpin adalah ngundi, ngundi. Ngundi. Ketah undi tu, dipakoh tu. Kalau siapa-siapa tidak mengundi, tak bermakna dia so tidak menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat sebuah negara. So, nombor dua, tak ngundi bererti dia tidak memilih pemimpin yang patut mentadbir negara. Ketiga, tak ngundi bererti dia seolah-olah memberi undi kepada yang sudah ada. Manakala yang sudah ada ni BN, BN lah. Kalau sudah ada ni PAS-PAS lah. Sebab dia tak ngundi. Jadi Amos bawa mesti wajib ngundi, wajib ngundi. Memilih pemimpin wajib ngundi. Mana selai bulan ni ke mana-mana mesti keluar ngundi. Cuma kalau tahu tanya hamba, ni siapa? Di PH lah. Nah, itu jawapan yang sama. Yang mana soalan nombor dua tentang
keluar parti Islam. Azmi dah sentuh tadi. Sikit dah sentuh ialah dia begini je. Kita dah lama di doktrin lagu tu lah, Islam tu papa, Islam sebagainya tu dah lama dah. Tambah ni bukan alifah. Tak ada apa-apa lah. Tak ada kata langsung lah. Semua tak mampu ni siapa dah terima di situ ya. Dan lecturer cuma aktivis dalam apa Ikram lah, yang dibutuhkan Ikram Negeri Kelantan. Sebab baju ni juga tiba-tiba jadi calon ni. Gini, dalam Islam, dia Islam ni, Islam itu adalah hak semua orang, bukan milik seseorang. Semua orang berhak jadi Islam. Satu. Nombor dua, Islam ini adalah mana-mana kelompok, mana-mana puak, mana-mana parti sebagainya yang declare, yang dakwa dia Islam, Islam lah. Amal contoh mudah gini saja. Bagi kita mudah faham. Kita ada apa mazhab kita? Mazhab kita apa? Ada pak mazhab. Kita pak Malaysia ni mazhab ke apa kita pegang? Mazhab saya ni ada Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Ada pak. Kita sok lah ambil. Adakah orang yang tak ambil Syafi'i itu tidak Islam? Jawabannya? Boleh jawab tak? Dia Islam je lah. Cuma dia hani Syafi'i, hani Maliki, hani Hanbali, hani Hanafi saja. Caya saja. So di sinilah awal lepak ini sudah boleh, maka hak ni pun sama lah. Dan ini bertepatan dengan hadis Nabi, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbezaan umatku ada satu rahmat. Satu rahmat. Tak. Si A tak suka duduk dalam parti A. Dia suka duduk parti B, duduk parti B. Hak ni tak suka B, duduk di C, duduk C. Tak apalah. Tak boleh kata, kamu tak boleh ni A ni tak Islam ni, B tak Islam. Syafi'i tak Islam ni. Hanafi Islam. Dah. Empat mazhab itu sudah menjadi satu batu tanda bahawa perbezaan itulah boleh. Tak ada apa-apa. Cuma Pak cuma ni ialah kalaulah grup ini memang toksik ke Islam, toksik hak ni jenuk, tak boleh buat dia toksik, poin toksik Islam, tak boleh tapi yang toksik ke boleh senuk Islam. Cuma pendekatan berbeza. Contohlah dia mahu kata mana perih tak sehudud ke salah. Perih tak sehudud, tak sehudud. Allahu Akbar. Islam ni, undang-undang Islam ini bukan hudud saja. Jok lama dah kita doktrin lah di asak minda kita. Islam hudud. Hukum hudud, hudud Islam, Islam hudud. Kalau yang tak ada lah. Keadilan. Tak cara tak? Tak cara. Kulai dulu huwa akrabu li taqwa. Dulu berlaku adalah kamu huwa akrabu li taqwa. Dia sangat dekat pada taqwa. Adil. Ada dekat pun adik-adik ni. Adik ni tak sesuatu bertempat. Wadu'u syaih fi mahalli. Tak sesuatu bertempat ni. Itu adil. Jadi kalau contoh lampu tak berah, kita buat sesuatu tidak adil, isi Islami. Bukan Islami itu. Bukan Islam itu. Itu dia. So maknanya kalau tak say ke Islam, tak boleh lah. PH, not Islam. Nak buat hudud. Pendekatan berbeza. Okay, tapi tu tak say. Tak say, nak jadikan satu benda itu menyebabkan orang pun duduk hak tu, fikir hak tu je. Sebut Islam kat hudud, Islam kat hudud. Enggak lain tak cara. Pendidikan tak cara. Pendidikan hang kalian. Kalau Islamik pendidikan mesti rujuk pada ayat nombor 2 surah Al-Jumuah. Itulah asas teras kepada pendidikan.
kita ambil kodok ambil kodok huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alim ayati wa yuzakihim wa yu'allimuhum alkitab wal hikmah wa inkanu min qabla fi dhalalim. Itu ayat Quran ayat nombor wasa al-jum'ah. Itulah teras asas kepada pendidikan. So PH insyaAllah akan terambil asas ini sebagai asas pendidikan kita dalam pendidikan. Nampaknya ialah kalau khotbah Islam memang tak boleh kita PH no Islam, terutama dalam amanah jelas jelas. Jadi tentang topik daripada satu parti lama parti Islam daripada lain sebenarnya tidak menjadi satu kesalahan, tidak salah, malahan dibolehkan. Dibolehkan. Dua ada. Ada satu tiga tanya apa? Dua salah. Kau jadi saya lagi? Tentu lupa dia. Lagi tentang penguasaan. Ah, okey, okey, okey. Okey, okey. Okey. Ya, ya. Ah, okey, okey. Ya, 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 ya. Pertama, ini technical. Tentang kerusi lah. Tentang kerusi. Pertama, tentang kerusi. Pembahagian kerusi. Di Semenanjung sudah tahu 52, 1, 35, 27 kan, itu satu. Tentang kursi-kursi Melayu, Islam sebagainya pun dah tahu. Cuma nak jawab tentang dominan DAP parti kalian. Saya dah kira sini. Okey, okey, selesai. Okey. Okey. Tentang DAP atau apa ni, pop-pop buka Islam lah. Islam buka Islam. Kata-kata keseluruhan, keseluruhan. Kursi-kursi yang diagihkan kepada Islam dan buka Islam lepas PH ini adalah besar orang Islam. Sama ada Islam itu dalam DAPDI, Islam dalam Amanah, Islam dalam Bersatu. Jadi dari situ kita boleh sebut bahawa dominan kepada PH ini adalah Islam Melayu. Nombor dua, tentang perlembagaan Malaysia yang tidak membolehkan Perdana Menteri itu kecuali orang Islam dengan perkenan Tuan Agong. Tuan pasti benda ni dia dah tercatat, terjaga jelas. Cuma sorok-sorok dia sebut-sebut itu adalah jenis hak bimbang dia kalah gitu je. Takut-takut dia kalah juga guna apa ni hujah ini supaya orang tidak pakai PH itu je. Jadi hak ni lah maksud tadi bahawa kita kena amanah dalam apapun. Jangan kita cuba menyelami fakta-fakta. Mesti kecek betul. Betul benar itulah hanya Islam sebenarnya. Terima kasih. Ada beberapa permasalahan yang tak tuntas lagi, iaitu mengenai jemaah Islam. Sebab parti Islam ataupun PAS adalah jemaah Islam. Kenapa mesti kita mewujudkan lagi satu jemaah lain ataupun parti lain? Kita keluar dengan menubuhkan parti lain. Apakah ianya suatu dosa, suatu kesalahan, suatu yang tak patut dilakukan oleh ahli parti itu sendiri keluar tubuh parti lain? Sebabnya timbul istilah pengkhianat. Istilah munafik, istilah maksudnya istilah-istilah takfiri ini. Jadi masyarakat tidak tuntas, tidak jelas. Oh, kalau keluar PAS seperti keluar Islam yang saya jelaskan tadilah. Seperkara lagi timbul banyaklah statement ataupun dokumen ataupun apa-apa daripada mana-mana pihak yang inilah. Bahawa kalau PH pemerintah ni akan ada Perdana Menteri yang bukan Islam, bukan Melayu, iaitu apa ni
apa nama mungkin DAP akan jadi Perdana Menteri ataupun akan jadi Timbalan Perdana Menteri. Dan latar belakang itu juga dikaitkan dengan bidang ni adalah apa ni berlatar belakangkan apa ni mempunyai ideologi komunis. Jadi perlu penjelasan kepada masyarakat, mungkin di Kelantan ini tidak begitu jelas. Kalau kalau di Selangor ataupun di negeri lain mungkin jelas tentang perkara ini, mereka perkara mereka dekat dengan suasana tu. Tapi di Kelantan mungkin tidak sampai maklumat tu. Tolong penjelaskan Ustaz. Wallahualam. Jawab pasal hak keluar tu. Terima kasih. Ambo nak jawab hak jamaah Islam tu. Asah hak tadi juga lagi. Itu ikhtilaf ummati rahmatul. Perbezaan umatku ada satu rahmat. Tu. Nombor dua, dia bezanya ada dua jenis. Beza dua jenis. Dipanggil ikhtilafu tadad dan ikhtilafu tanawwu. Tadi hadis Nabi ikhtilafu ummati rahmatun. Perbezaan umatku ada satu rahmat. Tu ada dua jenis ikhtilaf. Pertama ikhtilaf tadad, dua ikhtilaf tanawwu. Ikhtilaf tadad ialah ada dia telefon dan dia telefon tak dengar tak jawab. Dia telefon. Dengar jawab. Buat dia. Leh. Baik tak mati. Okey, sebab kita buti tak dia ada call takut tak masuk. Ada dua jenis perbezaan. Pertama ikhtilaf tadad itu perbezaan yang berbentuk percanggahan. Satu lagi ni ikhtilaf tanawwu, itu perbezaan dalam bentuk kepelbagaian. Ikhtilaf tadad memang dia beza-beza balo. Beza dan dia balo bertembung. Asalnya A, A tu B, B C, B masih balah. Itu nama ikhtilaf tadad. Balah. So lagi nama ikhtilaf tanawwu. Ikhtilaf tanawwu ialah berpisah, berbeza tapi untuk kepelbagaian. Maksud kepelbagaian ialah tubik hani dua-dua mempunyai satu matlamat yang sama. Cuma lebih akan lebih banyak lagi teknikal yang boleh membawa kepada satu matlamat. Masa mudahnya ialah gini saja. Pecah tubik keluarlah amanah dan kekal satu pas. Keluar amanah ada pas. So ada pas ada amanah. Dua-dua ini nak ke mana ni? Nak mana dua-dua ni? Nak bina negara Islam. Nak bina satu masyarakat Islamik. So dua-dua ini boleh buatlah. Tidak percaya. Itu namanya ikhtilaf tanawwu. Kalau dua-dua itu pecah, balas cekah, itu tanda itu nama ikhtilaf tadad. Amal buat contoh satu lagi lah dalam bab qiraat Quran. Qiraat Quran, okay? Hanya baca iyyaka tu malik yaumiddin pendek panjang. Malik yaumiddin pendek tak? Dalam surah Fatihah. Beza baca tak? Malik yaumiddin dengan malik yaumiddin. Satu panjang, satu pendek. Beza itu nama dia ikhtilaf tanawwu. Beza tapi kepelbagaian. Mana boleh macam laku. Sama lah maklum ini sama dengan juga ikhlas tanawwu ini sama apa yang berlaku sekarang lah. Ada pas, ada amanah, mereka sama. Lagi ke mana? Namina badatun, taibatun, warabu ghafur dengan pendekatan berbeza. Dengan pendekatan berbeza. Maka itulah mula yang tak jadi masalah. Duk sana, duk sini. Penting buat kerja lillahi ta'ala sampai ke sana. Wallahualam. Abang nak jawab sikit dah. Berkenaan dengan tubik daripada PAH. Sebenarnya parti PAS itu dia jadi parti Islam bukan kerana mendapat wahyu daripada malaikat. Tak. Tidak ada siapa-siapa pun yang boleh royak parti PAS Islam itu daripada langit. Tak. Parti PAS itu jadi Islam kerana nama dia Parti Islam Se-Malaysia. Supaya juga dengan band Islam. Orang panggil band Islam itu kerana letak dalam buku dia tu band Islam. Kalau kita ada buku pitih dalam band Islam 8,000,
tiba-tiba kita keluar peti 8,000 tu, kita boh dalam maiden atau maiden. Itu tidak bermakna kita waktu baik daripada Islam. Sama juga dengan parti PAH. Parti PAH adalah parti yang diberi nama oleh manusia. Manusia itu beri nama berbubur dalam pelembaga dia. Dan dalam parti PAH itu juga dalam pelembaga dia membenarkan orang dia tubik daripada parti PAH. Bukan saja membenarkan, dan ada juga kalau buat beberapa perkara boleh terkeluar secara automatik. Jadi pada pandangan ambo jelas bahawa parti PAH adalah wadah dan juga alat saja yang tidak perlu kita takut untuk kita tubik ataupun kita masuk. Dan kepada mereka yang sentiasa menuduh keluar PAS itu Islam, keluar PAS itu keluar daripada Islam, pada pandangan ambo dia telah pun menghina atau memperlekehkan Islam. Kerana PAS dan Islam tu, Islam lebih sama dengan PAH. Kerana PAH ini ditubuhkan oleh OS, bukan mendapat wahyu ataupun mari daripada mana-mana Nabi. PAH dulu ditubuhkan kerana perpecah daripada UMNO. Daripada UMNO dulu, akhirnya tumbuhnya, wujudnya PAS. Sama seperti ini, daripada konflik PAS akhirnya bercantum. Daripada NGO, cendekiawan-cendekiawan, individu yang bijak, akhirnya menjadilah parti amanah negara. Bagi mereka yang nak kekal dalam PAS, dipersilakan. Tetapi bagi mereka yang nak kekal dalam PAS, tetapi undilah Pakatan Harapan. Tapi insyaAllah, PAS itu bukan Islam. Tetapi PAS boleh kata dia nak bawa Islam. Kita pun nak bawa Islam. Sebab itulah kita bawa pendekatan Fastabiqul Khairat, yang kita berlumba-lumba untuk membuat kebajikan. InsyaAllah harap kita tidak lagi terima dan percaya bahawa doktrin yang mengatakan PAS itu Islam. Islam sekali lagi yang berkata dia lebih mulia, lebih tinggi daripada parti PAS yang kalah bertanding ini. Terima kasih. Itu jawab masa ni. Kesimpulannya parti PAS ni adalah satu wadah politik. Nih, begitu ya. Seterusnya saya memperkenalkan Dr. Hafizah, calon Pakatan Harapan Dun Tanjung Mas. InsyaAllah Dr. Hafizah ni kita akan angkat dia suara wanita ke dalam dewan. Seterusnya majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajmain. Yang dihormati Saudara Said selaku pengerusi majlis, Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Syarani Muhammad Naim, calon Dun Pengkalan Pasir Saudara Jeming, calon bagi Dun Panco, para pimpinan Pakatan Harapan, para pimpinan masyarakat, ustaz, ustazah, tu imam, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, pemuda, pemudi Kampung Tapang dan sekitarnya. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada malam ni? Alhamdulillah. Beres lagi? Beres. Alhamdulillah. Saya rasa amat bertuah pada malam ni untuk duduk di hadapan ini bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini menunjukkan satu petanda yang baik bahawa di sana insyaAllah sebelum kita buat keputusan pada 9 hari bulan Mei ini, maka insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan hadir pada malam ini untuk mendapat maklumat, ya, menambahkan lagi apa yang kita tahu, supaya insyaAllah dengan maklumat yang benar ini tuan-tuan kita isi hok duduk dalam sini, maka insyaAllah dia akan menghasilkan satu perasaan yang mendalam, keyakinan dalam hati kita ini, supaya insyaAllah kita mahu melakukan perubahan. Dan bila kita mahu, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan memampukan diri kita. Kita akan membuang diri kita daripada perasaan was-was, dari perasaan-perasaan yang membelenggu kita semua. Kerana keputusan tuan-tuan dan puan-puan amat penting dalam menentukan hala tuju negara kita.
selama 5 tahun yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, kehadiran tuan-tuan dan puan-puan di depan ini amat penting, terutama tuan-tuan sekalian, sebab kajian menunjukkan yang memenangkan UMNO Barisan Nasional pada PRU yang lepas adalah isteri tuan-tuan sekalian. Kaum wanita lah yang sebenarnya ya mengundi Barisan Nasional. Kajian menunjukkan 60 hingga 70% wanita di seluruh negara, ya kita ambil pukul rata, mengundi UMNO dan Barisan Nasional. Kenapa ini berlaku? Sebab empat sebab. Ini pengkaji politik dia cek kenapa empat sebab ni. Yang pertama, kerana tuan-tuan dan puan-puan, orang perempuan, ya ni sebelum zaman internet jeming, ini PRU yang ke-13 dulu, sumber maklumat ya orang perempuan adalah kerana dia tak tubik luar. Kita tengok malam ni tak ramai betina mari. Jadi orang perempuan ni di rumah, maklumat dia tuan-tuan adalah hak dalam TV tersebut. Tapi insyaAllah, insyaAllah PRU ke-14 ni lain, sebab masing-masing ada handphone. Saya jumpa kakak-kakak umur 50-an, 60-an pun main telefon. So insyaAllah maklumat dia akan berbeza berbanding dengan PRU yang lepas. Nombor 2, kita tahu bahawa parti ya yang menang sebelum ini, dia ada sistem yang bagus. Ya, satu pekerja dia, dia jaga 10 atau 20 orang wanita. Dan bila dia jaga betul-betul jeming. Dia jaga sakit pening dia, dia jaga nak beranak, semua dia jaga. Maka itu networking parti yang sudah 60 tahun, tuan-tuan. Nombor 3, wanita ini makhluk emosi. Maka dia amat mudah ditakut-takutkan. Sebelum ditakut-takutkan, wanita amat mudah terhutang budi. Jadi kalaulah hak jaga dia tu bukan setakat beri beras, beri macam-macam benda jaga dia, maka dalam petak empat segi hak kita mengundi nanti, walaupun dia dapat maklumat yang lain, dia rasa terhutang budi. Eh lama kesakut ni, moga beri joh. Dan yang keempatnya, isteri kita amat mudah ditakut-takutkan. Dan antara benda yang dia takut-takutkan kita adalah isu agama. Nombor 2, dia takut-takutkan kita dengan isu perkauman. Menjawab soalan saudara kita, saya amat mengalu-alukan. Beri tepukan gemuruh kepada saudara yang bertanya. Sebab kalau kita boleh jawab, memuaskan hati dia, beres dah dia. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, pertama bagi saya adalah tentang isu agama. Isu tubik parti ni seolah-olah tubik agama. Yang mana ini karut, tak betul. Tuan-tuan, dalam perlembagaan PAS, ada klausa boleh tubik parti. Tak, kalau perlembagaan parti tu sendiri kata bahawa kalau kita toksik, kita boleh tubik parti. Apa pelik tubik parti, ya? Jadi bila ada dalam viral sebut kita tubik parti tak pakai ni, maka kita khianat pada Islam. Dia yang khianat pada Islam, tak betul. Jemaah-jemaah yang ada hari ini, betul tak ustaz, hanyalah salah satu daripada jemaah-jemaah kaum muslimin. Maka jangan kita mempersempitkan, jangan kita mempersempitkan agama. Hak kita nak buat 9 bulan 5 ni bukan pilih agama. Kita pilih, kita ni berbeza pendapat. Kita sedang memilih mana satu parti yang bawa agenda dia, lagu mana nak urus negara ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan dikelabukan dengan ugutan-ugutan seperti ini. Benda menakut-nakutkan kita. Kita patut sebagai orang Islam yang diajar dalam agama kita untuk mementingkan ilmu pengetahuan, maklumat. Kita kena sorot apa yang dibawa oleh pelbagai parti. Kalau bahagian tapen ni apa, Don? Pancu. Jeming ni, maka kita kena tengok apa manifesto, apa tawaran-tawaran. Hak tu nombor 1. Nombor 2, ya tuan-tuan dan puan-puan, adalah soal DAP. Sekarang ni duk viral. Saya terima juga ok gambar Lim Kit Siang di interview oleh Astro Awan ni, bawa satu surat, kata tulis dalam tu dia akan menjadi timbalan Perdana Menteri. Mari mana tuan-tuan, kalau nak dekat pilihan raya akan mari buat lagi
dalam zaman ni kita kena tengok betul bukti, tunjuk, gapok kita nampak dalam internet, dalam handphone kita betul ke tidak. Oleh sebab itu, insyaAllah saya memang seru tuan-tuan dan perempuan, terutama tuan-tuan, kelik ni jangan duk diye. Sebab kajian menunjukkan 70% daripada para isteri akan mengundi serupa dengan tok lelaki dia. Tapi tuan-tuan tak boleh duk diye. Kita kena ikut gapo yang dilakukan oleh sahabat dahulu. Bila kelik daripada dengar khutbah Nabi SAW, kelik tu dia kongsi dengan isteri masing-masing. Barulah isteri kita nanti akan membebaskan diri dia daripada was-was, daripada ditakut-takutkan, diugut, dan insyaAllah dia boleh menjadi orang yang bermaklumat dalam proses dia nak memilih kepimpinan, dalam proses dia nak meletakkan, memberikan mandat kepada parti untuk memerintah negara ini. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan perempuan, alhamdulillah, ya, ya, saya sendiri berasa yakin bahawa barisan, ya, kepimpinan yang ditawarkan oleh Pakatan Harapan, insyaAllah ia akan membawa satu perubahan yang besar, ya, dalam kita insyaAllah bila diberi mandat memerintah bukan setakat Malaysia tapi juga insyaAllah Kelantan. Ha, jadi di bumi kita dengar dah daripada ustaz tadi, terutama di peringkat Kelantan, ya, kita nak menjadikan betul-betul negara ini seperti mana yang Allah sebut dalam surah Sabak, iaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang kita terjemah sebagai negeri yang makmur. Betul tak Kelantan ni banyak hasil? Betul tak negeri ni banyak hasil? Ha, tetapi insyaAllah law ni ke depan ini kita tak usah kecek oleh lepas. Kita nak kata tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anak-anak kita insyaAllah dengan pentadbiran yang cekap, pentadbiran yang ada hala tuju, mudah-mudahan rakyat tuan-tuan dan puan-puan sekalian ni akan dapat menjadi sejahtera, comel, luar dale, ya, dalam apabila dia menjadi rakyat Kelantan. Dan yang paling penting, ciri yang ketiga hok kita nak adalah kita nak negeri kita diberkati ilahi. Jadi negeri yang makmur, rakyatnya sejahtera, diberkati ilahi. Lagu mana nak buat? Tak boleh tidak tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan kena pakat tolong kempen supaya insyaAllah 9 Mei nanti kita boleh Putrajaya, kita boleh Kota Darun Naim. Sebab walaupun duit bukan segala-gala, tapi piti segala-galanya perlukan kepada duit, betul tak? Jadi kalau kita boleh Putrajaya saja, tak boleh Kelantan, tak jadi juga. Kalau kita boleh Kelantan, tak boleh Putrajaya, tak jadi kerja juga. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, mungkin Jimmy dah sebut ke apa tawaran-tawaran kita. Oh ya, doh ke. Ya, jadi insyaAllah yang utama sekali ambo nak sebutlah, kita memang nak jadikan lebuh raya tu nyaya ke pok-pok kita ke. Dalam masa 18 bulan, ya, kita janji insyaAllah mudah-mudahan dengan sokongan tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita boleh lesah kita punya lebuh raya, bantu beribu-ribu, ratusan ribu rakyat Kelantan duduk luar tu mari balik Kelantan. Ini hak kita sebagai seorang warga negara yang dinafikan oleh dua-dua KJR sebelum ni. Jadi nak ke lagi, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, inilah masanya untuk kita, ya, membuat keputusan. Dan insyaAllah di depan saya ada wanita. InsyaAllah antara perkara hak kita nak buat untuk wanita, ya, hak kita nak, amat nak sebut maledi lah, selain daripada hak peringkat pusat, kita nak letak timbalan Perdana Menteri adalah seorang wanita, iaitu siapa dia? Siapa dia? Datuk Seri Wan Azizah. Kenapa penting ini tuan-tuan? Kerana apabila kita letak orang perempuan di atas, ya, dalam peringkat pembuat keputusan, maka kebajikan orang perempuan akan diambil kira, hak orang perempuan akan diambil kira. Dan bila kita kecek tentang suara wanita, sebenarnya bila kita libat orang perempuan, kesannya bukan setakat pada orang perempuan saja, tetapi seluruh anggota keluarga dia, anak dia, tok laki dia, keluarga dia. Dan bila keluarga menjadi lebih baik, maka masyarakat akan menjadi lebih baik, negara akan menjadi lebih baik. Jadi tuan-tuan dan perempuan, insyaAllah di peringkat Kelantan ini, ya, peringkat pusat, kita nak buri nak tabungan untuk orang perempuan. Boleh buat ke doktor? Apa tak boleh buat? Selangor buat dah 200 riyal sebulan lah dia bagi kepada suri rumah.
ya Pekat Kelantan, insyaAllah kita nak bangunkan wanita, kita nak buat satu perbadanan super SCDC tu, tapi untuk bangunkan orang perempuan. Kita panggilkan, kita panggil perbadanan pembangunan wanita Cik Siti Wang Kembel. Ha, panggil lah, nama pun ilih. Jadi di situlah kita nak bangunkan orang perempuan ni di seluruh aspek, ya, politiknya, kepimpinannya, ya, daripada sudut rohaninya, agama dia, daripada sudut inteleknya, daripada sudut emosi dia. Boleh bayang tak kita ada bangunan macam SCDC tu? Di situlah wanita boleh berkembang, dibangunkan. Siapa nak nego tak cukup piti, kita letaklah RM10,000. Ia boleh minta daripada ia perbadanan kemajuan wanita Cik Siti Wang Kembang. Itu pembangunan wanita. Apa kata pembelaan? Kita nak buat satu tabung armalah Puteri Sa'dung. Ha, panggil pula, panggil pula puteri. Ini menunjukkan rupanya zaman berzaman orang Kelantan boleh menerima kepimpinan orang perempuan sebenarnya. Ia bersama-sama dengan orang lelaki membangunkan negeri. Ya, dan insyaAllah bila ada tabung ni, bukan setakat kita bui piti kepada ibu tunggal dan ibu tinggal, tetapi kita jaga juga kebajikan anak-anak dia. Kita nak jadikan anak-anak ibu tunggal ni super ramai-ramai orang. Dan akhirnya tuan-tuan, kita nak juga wujudkan satu pasar busana antarabangsa. Kenapa dia ni? Kita tahu Kelantan ni cerdik-cerdik pandai, pandai design, pandai buat fashion. Pembuat tudung tersohor Malaysia, orang mana? Ha, tu dia. So kita boleh bayang tak satu hari kita boleh buat expo antarabangsa fashion muslimah patuh syariah bumi Kelantan. Orang mari Kelantan. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, Islam yang kita nak bangunkan ini, yang mendasari kerajaan, adalah Islam rahmatan lil alamin. Islam yang membawa penyelesaian, tuan-tuan dan puan-puan. 2-3 hari ni alhamdulillah hamba jumpa anak muda. Tawaran kami kepada anak muda pun macam-macam, boleh tengok dalam buku tersebut. Hamba pergi tadi dekat lorong Kubur Maras. Terima kasih kepada rakan FB yang sarankan, doktor tolong selesaikan masalah Sabah dekat jalan Kubur Maras tu, mana Sabah. Satu jalan tu hanya 2 tong kecil disediakan, memang tak cukup. Jadi sebelum dapat kerajaan, saya alhamdulillah ditolong oleh NGO dan orang perseorangan, ahli lembaga masjid, tolong bersihkan jalan Kubur Maras tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Menunjukkan sebagai rakyat kita ada tanggungjawab. Itu diajar oleh Islam. Dan insyaAllah ibu bapa di sini, kita kena ajar bab kebersihan ni di kalangan anak-anak kita. Tapi ya, sebagai tambahan, di peringkat kerajaan, kalau tengok buku, insyaAllah kerajaan Pakatan Harapan, ya, muka surat yang ada tulis H, tawaran kita tu A sampai Z, tuan-tuan. Nak royak ya, banyaknya tawaran. Dan H tu kita kata kita nak wujudkan, bawa mari teknologi pelupusan sampah peringkat teknologi tinggi, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila kita bawa mari, dia harga juta-juta lah. Ha, jaga apa pelik kalau kita dapat royalty? Kenapa kita tak boleh buat? Banyak cara boleh buat. Dan teknologi sampah berteknologi tinggi ni, tuan-tuan, kita bukan setakat nak boleh lupa sampah, tapi kita jana piti pula dengan sampah ini. Jadi insyaAllah tuan-tuan, saya tak berniat untuk memanjangkan lagi, tetapi insyaAllah percayalah, yakinlah, mantaplah dalam jiwa bahawa benar-benar kita nak buat satu perubahan besar kepada negeri ini. Ya, insyaAllah mudah-mudahan kita benar-benar dapat menghasilkan baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanyalah, mentah tanya, cumanya jaga. Sebab kita ada banyak WhatsApp group. Saya ada ramai adik-adik saya, bila banyak sangat WhatsApp group, kucah. Jadi bila rasa mantap tu, boh dah masuk WhatsApp negatif. Sebab dia akan, apa yang kita dengar mempengaruhi apa yang kita fikir. So kalau tuan boleh dah dapat dah, ya, contoh dengar daripada Al-Fadhil Ustaz dah, jelas dah bahawa di zaman akhir ni tidak ada hanya satu jemaah je. Di sana akan ada jemaah di kalangan jemaah-jemaah Muslim. Jelas dah waktu. Jangan buih serabut dengan banyak-banyak kara lagi. Tapi dapatkan maklumat
supaya insya-Allah anda boleh, kita semua boleh boleh membuat keputusan dengan maklumat yang benar. Dan tentunya yang paling penting kita mesti doa lah. Dan hamba nak minta ustaz ajar kita doa. Doa bagaimana untuk kita melihat yang benar itu sebagai benar dan kita boleh turut dia. Dan Allah juga ilham kita melihat kebatilan itu sebagai satu kebatilan dan bantu kita untuk menghindarinya. Mari ustaz tolong ajar kita doa yang ni. InsyaAllah doa simple tapi insyaAllah amat bermaknalah bagi saya tentang perkara ini. Yes, sebab hati kita ni yang Nabi wayak umpama air yang mendidih kan. Nabi bagi misalnya macam tu. Waktu kita diminta untuk doa kan. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati aku ini, kami ini terhadap ya ketaatan dan terhadap agamamu. Ha, jadi ini penting ya tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah Tun M kata apa? Lawan kita tu lemah sangat dah. Lawan kita ni kalau bangunan macam ni, dia punya apa tu, botol ni kosong dah tu, ringan sangat dah. Jeming bukan jentik pun, tiup je jatuh dah. Apa kita nak pergi tukar lagi? Apa nak pergi tukar lagi? Tak solah tukar. Kita kena jelas. Sebab ini kalilah boleh tukar. Kalau tak boleh tukar kali ni, tak tahulah. So demi anak cucu kita, kita kena buat keputusan yang tepat, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, start doa tadi tu. Allahumma alina. Seterusnya saya rasa kita tutuplah majlis ni dengan doa penutup daripada Ustaz Sarani. Silakan. الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. هنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوفي النعم ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم المعتدين. اللهم انصرنا اللهم انصرنا في هذا الانتخاب واجعلنا من الناجحين. اللهم انصرنا في هذا الانتخاب واجعلنا من الناجحين. اللهم انصرنا في هذا الانتخابات واجعلنا من الناجحين. يا الله تعالى كمي بنت لا كمي لا يديه كمي لا تعلم برجاه دالم في الحياة كليين. يا الله يا الله تعالى كمي بنت لا كمي لا يديه كمي اسمه لا يديه برجاه دالم كم نعم دالم في الحياة كليين. يا الله اللهم أرنا الحق حقا ونتبعه وأرنا الباطل باطلا ونتنابه يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم واتبع علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan doa penutup tadi maka berakhirlah majlis kita. Oh mana tak pakai lagi tu, jemput pakai. Pergi jemput. Terima kasih. 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 Terima kasih
kawan lah yang dia lah. Oh, betul lah. Okey.